guys, apa kabar nih? Aku mau kasih informasi untuk teman-teman mahasiswa baru di acara Grand Opening Masta PMB 2022. Ini dia, how to entering the auditorium. Yang pertama, ketika kalian diantar pakai mobil nih guys. Dari bundaran tadi, kita ambil jalur kiri dan bakal ketemu satpam untuk diarahin. Permisi Pak, mau tanya ini untuk parkirnya di mana ya parkir mobil? Untuk penurunan peserta masta bisa turun di sini. Bagi yang untuk difabel, mohon maaf bisa drop off langsung di hall menuju hall. Terus untuk mobil nanti bisa putar balik, nanti diarahkan petugas yang ada di depan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Tenang aja karena satpamnya nggak galak guys, jadi satpamnya tuh ramah banget. Selamat tinggal mobil, bye bye. Menggunakan motor, caps pakai motor, caps pakai motor. Lurus aja, rutenya sama kok kayak kita pakai mobil tadi. Jalannya juga sama. Terus nanti bakal ketemu gerbang yang selalu terbuka. Perjalanan membawamu bertemu satpam lagi guys. Diarahin juga untuk menuju ke parkiran. Penasaran parkirnya ada di mana? Ikuti terus. Yaps, parkirannya ada di basement. Jadi nanti kita diarahin menuju basement untuk parkir. Jangan lupa kunci dicabut ya guys, karena kita bakal acara sampai siang. Dari basement diarahin menuju pintu keluar dan ketemu lagi diarahkan oleh petugas untuk menuju ke gedung tempat kita masta. Jadi udah di basement terus ketemu dengan Mas Hawi. Mas Hawi. Ya kita ini kemana ya? Ya untuk masuknya lewat sana. Oke. Okay. Yips, akhirnya sampai juga di pintu masuk. Pintu masuknya ada di lobi utama ya guys ya. Lalu menuju ke tempat duduk yang dibantu oleh petugas. Sekian video how to entering the auditorium kali ini. Bye-bye!